Sekarang kita masuk pada halaman 151, bagian task ketiga, yaitu fill the song blanks, yaitu isilah ya yang bagian yang kosong dari lagu. Ya, apa lagunya? Heal the world, artinya menyehatkan dunia. Ya. Di bawah ini beberapa bagian dari lirik lagu. Dengarkan kembali ke lagu tersebut secara seksama. Dan isilah bagian-bagian yang masih kosong. Nah, ini kita tugasnya adalah mengisi yang masih kosong di sini. Ya, seperti ini masih kosong ini ya. Nah, untuk melihatnya, kalian lihat saja di sini. Nah, as lyric ini, as lyric. Cari di Google, as lyric heal the world. Nah, kalian akan ketemu itu. Nah, bisa kalian cari di sini. Tapi untuk sekarang kita akan menerjemahkan dan mengisinya langsung ya dari terjemahan dari Heal the World. Ya, ini there's a place in your heart ya. Ada sebuah tempat di hatimu dan saya mengetahui bahwa tempat itu adalah cinta ya. Dan tempat ini bisa menjadi sangat besar ya. Nah, brighter di sini ya, brighter ya. Jauh lebih terang dari hari esok ya. Brighter than tomorrow, jauh lebih terang dari hari esok. Dan jika kamu benar-benar ingin benar-benar mencobanya atau berusaha, kamu akan menemukan bahwa tidak ada yang perlu ditangisi ya. Di tempat ini kamu akan merasa tidak ada duka atau titik-titik. Nah, jawabnya adalah nestapa atau sorrow. Kemudian ada cara ya. Ada banyak cara, there are ways, ada banyak cara untuk sampai ke sana. Jika titik-titik enough, nah, jika care enough, jika kamu cukup peduli pada kehidupan, for the living, pada kehidupan, buatlah, ya, berilah atau buatlah sedikit tempat, ya, jadikan tempat itu menjadi tempat yang lebih baik. Nah, kemudian heal the world. Judulnya ya, heal the world. Sembuhkanlah dunia. Buatlah menjadi tempat yang lebih baik untukmu dan untukku. Ya. Dan the human race. Dan untuk seluruh entire human race, untuk seluruh umat manusia. There are people dying, banyak orang yang sekarat. Jika kamu peduli pada kehidupan, if you care enough for the living, jika kamu peduli pada kehidupan. Nah, buatlah sebuah tempat yang lebih baik untukmu dan untukku. Jika kamu ingin tahu alasannya, ya, yeah, if you want to know why, jika kamu ingin tahu alasannya, nah, there's a love that cannot lie. Ada cinta yang tidak dapat berdusta. Cinta itu kuat. Ia hanya peduli for joyful giving ya. Pemberian yang menyenangkan atau ikhlas ya. Kemudian kita lanjut. Jika kita berusaha ya, jika kita berusaha, kita akan melihat. Kita bisa melihat ya, we shall ini kita bisa melihat in this bliss ya, bliss
Di dalam kebahagiaan ini, kita tidak akan merasa takut atau dread ya, takut atau kengerian ya, kengerian. Dread. Nah, kita berhenti ya, kita berhenti ada dan mulailah hidup. Kemudian rasakan bahwa ada cinta yang cukup ya, ada cinta yang cukup. Kemudian rasakan bahwa selalu saja cinta itu cukup untuk kita ya, untuk kita agar tumbuh ya, for us growing. Maka jadikanlah sebuah dunia yang lebih baik. Nah, buat sebuah dunia yang lebih baik. Jadi kembali ke ref ya, ke refnya, heal the world ya, heal the world, sembuhkanlah dunia, buat jadikanlah tempat itu, dunia itu menjadi yang lebih baik untuk kamu dan saya dan the entire ya, entire human race, untuk seluruh umat manusia. Ya, there are people dying, banyak orang yang sekarat. If you care enough, jika kamu cukup peduli untuk kehidupan, pada kehidupan atau dunia ya, buatlah sebuah tempat yang lebih baik untuk kamu dan untuk saya. Dan and the dream dan impian we were conceive in ya, yang kita angan-angankan akan menunjukkan wajah yang ceria dan dunia yang pernah kita yakini, and the world we once believed in ya, jadi dan dunia yang pernah kita percaya akan bersinar lagi dengan eloknya, will shine again in grace, akan bersinar lagi dengan eloknya. Kemudian then why do we keep strangling ya, kemudian kenapa kita terus saja strangling mencekik kehidupan ya, wound this earth ya, melukai dunia ini, crucify ya, menyalip jiwanya ya, through its plane, kelihatan sederhana untuk dilihat dunia ini is heavenly, dunia ini bagian dari surga, bagian dari surga, jadilah kilau Tuhan ya, God's glow. Nah itu dia ya, jadilah kilau Tuhan atau cahaya Tuhan ya. Nah itulah untuk kali ini terjemahan dari Heal the World yang dinyanyikan oleh Michael Jackson. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampaikan pada guru dan teman, diskusikan dalam kelas. Sampai jumpa.